Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Viral di jagat maya. Ternyata di sini keretakan isu rumah tangga Arya Saloka dan juga Putri Ane. Di sini Amanda Manopo sinir pedas mereka berdua karena Amanda Manopo bukanlah penyebab terjadinya keretakan di antara Arya Saloka dan juga Putri Ane. Inilah ungkapan Amanda Manopo yang dirinya tak sanggup lagi melihat Arya Saloka dan juga Putri Ane yang kian bercerai dikarenakan ulah dirinya. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Lagi dan lagi, Amanda Manopo dituding sebagai pelakor rumah tangga Arya Saloka dan juga Putri Ane. Bahkan di sini Amanda Manopo mengungkapkan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan rumah tangga yang dibeberkan oleh Arya Saloka dan juga Putri Ane. Inilah ungkapan-ungkapan Amanda Manopo mengenai isu perceraian antara Putri Ane dan Arya Saloka. Aduh, bikin gawat nih guys. Mendengar isu rumah tangga Arya Saloka dan juga Putri Ane akan bercerai. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.